nih aku datang lemes kayak gitu. Sumpah badan aku tuh kayak lagi gak enak banget loh. Kenapa pegel-pegel? Iya, kayak mau ngapain aja berat gitu loh. Ah, berarti ini tandanya kamu orang olahraga. Kalau gitu, ikut aku olahraga ya. Nanti aku undang temen aku, dia jago banget olahraga. Oh gitu. Ya udah aku siap-siap ya. Ya udah siap-siap, aku turunin barang dulu ya. Kamu masuk aja ke dalam. Oke. Yuk. Fitness. Udah pasti jago banget olahraga. Ngobrolnya. Boleh. Gimana, Ces? Ada yang mau ditanyain sama Alia? Mau banget nanya. Aku enggak tahu kenapa selama bulan Ramadan ini, rasa badan aku tuh jadi lebih cepat pegel. Enggak bertenaga. Itu kenapa ya? Itu wajar banget sih, tapi karena kan kalau misalkan lagi puasa, kita asupan cairannya itu emang kurang kan? Nggak seperti kayak biasanya, kan biasanya kita kayak kalau aus, oke tinggal minum aja gitu. Nah terus habis itu juga pola makan sama pola tidur kan beda. Iya sih. Jadi lebih keganggu ya, jadi nggak balance bener, ya. Bener. Terus ada nggak sih hal yang bisa aku lakukan agar dalam puasa ini tetap bertenaga? Ya. Ada banget. Nah, jadi kalau di sisi dehidrasi ya, nah kita tuh jangan sampai dehidrasi. Jadi pas lagi sahur itu berusaha untuk minum 14 air putih. Sahur. Ya. Nah, terus habis itu kalau makanan seperti biasa, kita harus mempunyai nutrisi yang seimbang. Nah, kayak karbohidrat kompleks, ya kan, protein, sayur-sayuran, lemaknya sehat, itu harus komplit. Jangan yang kayak misalkan mie instan aja gitu. Nah, itu jadi nggak aktif lah nanti saat puasa. Jadi pas puasa itu tetap harus nutrisinya itu seimbang dan juga terpenuhi ya Alia. Betul. Dan jangan sampai kekurangan minum air putih. Ya. Nah kalau untuk olahraga sendiri ada jam-jamnya nggak sih buat kita yang puasa nih? Ada banget. Nah itu ada 3 opsi nih. Jadi opsi pertama kalau mau itu sebelum sahur. Nah soalnya kan kalau misalnya sebelum sahur kita belum puasa, jadi masih bisa makan, masih bisa minum, ya kan? Nah terus habis itu opsi kedua adalah 1-2 jam sebelum buka puasa. Karena kalau misalkan nih kita lagi olahraga nih sebelum buka puasa, nah setelah ini kan kita bisa langsung buka puasa tuh, iya, minum, makan, ya kan? Opsi ketiga of course itu setelah buka puasa. Mau nanya satu lagi, apa? Ada nggak sih olahraga yang cocok buat anak? Ada banget. Nah tapi aku mau contohin yang untuk kita sekarang, mau nggak? Oh oke, boleh kita coba. Yuk, okay. Let's go. Oke. Kita di sini yuk. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ini selebar bahu, lalu kita squat dulu ya. 3 kali aja, yeah. Oke? Okay? 1, 2, 3. Oke. Okay. Gimana? Oke lah kalau gitu ya. Yeah. Oke, okay, nah sekarang kita lanjut 6 kali ya. Nah, okay. Aku contohin dulu, lanjut tuh kayak gini. Okay. Ke kanan terus kita ganti kiri. Yang kiri. Oke. Okay. Okay? Dan make sure core-nya itu tight. Ya, core-nya tight. Oke? Okay? Mulai. 1, 2, 3, 4. 2 lagi. 5, 6. Oke. Okay. Good job. Alright. Oke, okay, sekarang kita ngadep sana. Kita akan lanjut ke samping. Samping. Oke. Okay? Okay. Tapi kalau misalkan kalau terlalu rendah susah, enggak usah terlalu rendah. Oke. Okay. Oke. Okay? Yeah. Kita mulai ya. Kita 6 kali lagi ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, 2 lagi. 5, 6. Oke, gimana? Agilan sih. Nyata ya. Kalau mau coba digelarkan ya, Ces ya. Iya, tapi thank you banget loh. Sama-sama. Mampir dapat informasi. Betul. Ya kan? Makasih ya. Membantu. Oke. Okay? Okay. Dilanjutin ya. Iya. Yeah. Yeah. Thank you. Terima kasih. See you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Gimana, Ces? Kenceng, Pak. Pergi pasti jujur. Udah. Jadi ntar kamu bisa konsul tuh sama Alia buat anak kamu olahraga. Iya, benar banget. Kan? Aduh. Lanjut yuk. Ayo. Ngapain kita? Squat lagi. Iya, boleh. 1, 2, 3.